بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا انتسد له وليا مشهدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لنبيه بعده Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barok ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina inna ka hamidu majid amma ba'du Ma'asyil muslimin rahmani wa rahmatullahi wa sikum wa nafsiyah bitaqwa wa wahi faqat wa azza taqwa Tapi ini mengajak kepada kita untuk memahami prinsip-prinsip eh, berakidah dengan baik. Kemudian, ketika orang bisa berakidah dengan baik, itu mudah-mudahan termasuk satu golongan yang disebut dalam hadisnya Nabi sebagai al-Birqaqah An-Najiyah, yaitu golongan yang selamat. Pada bagian yang awal membahas tentang adanya umatnya Rasulullah wa millah sataftariqu ala umat ini akan pecah menjadi 73 golongan. Tintani wasabauna fil yang 72 berada di neraka bahwa fil Filjannah dan satu golongan yang berada di surga. Tentu saja kita tidak berkonsentrasi yang 72, tapi konsentrasi kita adalah ada yang di satu itu tadi. Kemudian penulis Kitab Tauhid ini mencoba memberikan indikator dari satu yang golongan tadi. Ya. Tapi ada hadis yang memberikan clue ke situ, kulluhum finnar, semuanya itu di neraka, illa millah wahidah, kecuali satu, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang mengikuti jalanku dan jalannya para sahabat. Kalau kita buka di Qur'an, memang ada jalan ke sana itu ya, di Qur'an itu, As-sabiqunal awwalun orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam. Jelas mereka itu adalah orang-orang yang dibimbing langsung oleh Nabi dari sisi agama. Kemudian minal muhajirin awal ansor terdiri daripada orang-orang muhajirin dan ansor. Itu yang kalau kita tidak termasuk ashabi kunal awalun, orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam, juga tidak termasuk minal muhajirin awal ansor, yaitu orang muhajirin dan orang ansor. Berikutnya, nataba nattaba'uhum, dan orang yang mengikuti mereka. Mengikuti mereka dalam sisi agama, mengikuti al-muhajirun dan orang-orang ansor tadi yang dibimbing oleh Nabi ya itulah yang dijamin mereka itu akan masuk dalam surga. Di kitab Al-Qaulul Mufid juga diterangkan khairu ummati korni, khairu ummati korni. Sebaik-baik umatku ya pada zamanku ini. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Habis itu kemudian berikutnya lagi, habis itu berikutnya lagi. Kalau begitu kita ini termasuk generasi yang berapa? Tentu saja generasi yang jauh disebut oleh Rasulullah. Tapi surat at-taubah ayat 100 tadi menerangkan, Walladhi nataba'uhum, dan orang yang mengikuti mereka. Jadi konsentrasi kita ada di satu yang satu tadi, bukan yang ada di yang 72, tapi ada di yang satu golongan. Bagian yang kedua kitab ini, sekarang yang kita bahas, ada 11 indikator. Ya, yang dikategorikan sebagai Al-Firqoh an Al -Najiyah. Pertama, Al-Firqoh An-Najiyah Hiyalati taltazimu min haja Rasulillah fi khayatihi wa min haja ashabihi min ba'dihi Golongan yang selamat adalah golongan yang setia, berpegang teguh kepada manhatnya Rasulullah dalam kehidupannya dan manhatnya para sahabat yang saya sebutkan tadi. Khairu ummati korni, sebaik-baik umatku, ya zamanku ini. Summa ladhina yalunahum, summa ladhina yalunahum. Nah, jadi begitu. Golongan yang selamat taltazimu min haja Rasulullah fi hayatihi wa min haja ashabihi min mengikuti nabi dan para sahabat. Yang jadi masalah itu nanti begini. Zaman nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, zaman tabiin juga tidak ada, tapi tapi tidak ada, moro-moro ada belakangan dan dianggap sebagai ritual keagamaan itu. Kalau mau pakai istilah hadis begini ini adalah iyyakum mukdatsatil umur fa inna kullam Nah itu nanti ketemu di situ. Cuma masyarakat kita itu diberitahu tentang bidah-bidah itu kan masih mohon maaf, sebagian mungkin masih alergi itu ya. Padahal yang bilang had, yang bid, bilang bidah itu siapa? Nabi sendiri yang bilang begitu. Ya, mestinya kita harus cari, jangan-jangan saya ini terjerumus dalam bid'ah, kan begitu, gitu. Makanya di bagian awal ini diterangkan ikuti saja min haja wa min haja rasulihi, tadi yaitu uh, silakan berpegang teguh dengan manhajnya Rasulullah, gaya hidupnya Nabi dan para sahabat. Apa itu? wa quranul Karim alladhi anzalallahu ala rasulihi yaitu Qur'an saya potong dulu, mudah-mudahan tidak salah paham. Di Indonesia ini ada dua organisasi besar, saya tidak usah sebut namanya, supaya tidak terpengaruh. Tapi kedua-duanya hasil istimbat hukumnya insya Allah sudah saya baca, walaupun tidak semuanya, yang satu adalah di dalam istimbat hukum mengambil hukum, itu mengambil di Qur'an dan hadis lalu pendapatnya para ulama. Jadi Qur'annya dulu dicari, hadisnya dicari, kemudian tafsirnya apa, syaratnya apa, pendapatnya ulama bagaimana. Karena ini bukan tauhid ya, tapi VK ini berkembang terus, tidak berhenti-berhenti. Ya, zaman Nabi tidak ada, sekarang ada masalah, itu hukum VK-nya terus. Tapi sebagian saudara kita yang lain caranya istimbat hukum tidak begitu. Menurut kitab ini begini, menurut kitab ini begini, langsung itu. Apa alasannya? Kita ini dibandingkan dengan para ulama zaman dulu, masih pinter zaman dulu, kita ikuti saja mereka. Padahal kalau menurut ini, kitab ini yang pertama tadi, Golongan yang selamat itu mengikuti minhatnya Rasulullah. Siapa manhatnya Rasulullah itu apa? Wahyu Al Quranul Karim anzalahu yaitu Al Quran. Jadi yang sebelah kini tadi yang saya sebutkan, bisa disebut kitabnya yang namanya Ahkamul Fukaha, solusi problematika hukum Islam itu tidak mengambil Quran sama sekali, tidak mengambil hadis sama sekali sudahlah bandingkan kalau tidak percaya oh makanya berbeda terhadap istimbat hukumnya ya tapi kemudian ada yang non organisasi ini saya, kalau saya boleh non organisasi ya teman-teman saya banyak yang di salafi itu ya cara yang mengambil istimbat hukumnya juga ambil Quran sama hadis baru nanti berikutnya kitab ini kitab ini itu berikutnya lagi Ya begitu ya. Lalu Quran al hadis tadi kitab ini menulis wa sahabatihi yang sudah diterangkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Fi pada hadisnya yang sukhidri. Wa amarul muslimina bi dan Nabi memerintahkan supaya umat Islam berpegang teguh pada dua tadi yaitu Al-Qur'an dan al hadis. Saya rasa bahasa ini bahasa umum ya, Kemudian Nabi Dawud arak tufiqum syai'a ini lantar ba'daha wa Aku tinggalkan dua perkara buat sampean, kalau sampean semuanya berpegang teguh tidak apa namanya tidak akan tersesat. Ya. Walaya tafaraka hatta yarita al -khoudi. ya, sampai nanti ketemu di telaga sama Nabi, di telaganya Nabi. Jadi di bagian awal Dua belas indikator itu ada nggak di situ? Oh ada ya itu. Ya ikuti itu aja <laughs> ya. Itu yang harus dipedomani oleh kita. Ya. Dua. <hina> al firqatu najia ta'udu ila kalamilah wa rasulihi khinal diza. Khinal diza. Ya. Wal ikhtilaf Golongan yang selamat itu bersedia kembali kepada kalamnya Allah dan kalamnya Rasulullah ketika terjadi apa? Hah? Perselisian dan perbedaan apa? Pendapat. Golongan yang selamat akan kembali merujuk kepada firman Allah dan sabda Rasulullah ketika terjadi perselisian dan pertentangan di antara mereka. Kok begitu? Ini jenengan kalau ambil sebelum ayat ini ya. Yes. Ini kan dipotong kan? ayat ini kan? Di bagian awalnya gimana itu ayat ini? Ya, gimana terjemahnya? Ya ayyuhalladzina amanu, monggo. Saya dibantu bisa dibaca terjemahnya. Jadi sebelum ayat itu ada di awalnya itu yang khitabnya adalah semua orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu atiu wa wa atiu ar wa ulil amri minkum. Ya. Surat An-Nisa ayat 59. Apa terjemahnya? Hei orang-orang beriman. Hah? Oh, Taatilah, terus, ah, ya, berarti di bagian awal berapa komponen yang disuruh mentaati tadi? Satu, dua, atau tiga? Tiga. Pertanyaan berikutnya, apakah ketiga tiganya itu dalam satu kelompok, dalam satu ikatan? atau ketiga-tiganya itu dalam satu kemutlakan? Jawabannya tidak. Di kitab Al-Qaul Mufid sudah dibahas ayat ini. Yang mutlak siapa? Allah dan Rasulnya. Ulil Amri? Tidak. Kok kita bisa tahu dari mana? Nah, di dalam Ati'u itu hanya ada di Allah dan di Rasul. Ati'u waha wa ati'ur rasul tapi ulil amri hanya pakai apa wa wa ini ataf ya jadi he orang beriman ati u waha wa wa ati'ur rasul taatilah Allah dan rasulnya kedua-duanya ada ati'u ini mustaqillah berdiri sendiri Allah dan rasulnya baru tentang ulil amri ini pakai wa wa ulil amri Nah wa ini ataf maksudnya jika ulil amri mentaati Allah dan mentaati siapa Rasul. Kalau ulil amrinya tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasul, boleh nggak ditaati ulil amri? Nda. Cuman di YouTube banyak orang bicara tidak begitu. Oh itu kan ulil amri wajib ditaati. Tidak begitu. Memberontak terhadap ulil amri juga tidak boleh jika sudah disepakati, kan begitu ya. Ya, kalau kata al ini itu, umat Islam itu tidak bisa bersatu karena dua hal. Satu, mohon maaf bahasanya kitab ya, kalau ada umat Islam yang melakukan bid'ah, itu pasti nggak bisa kumpul, pasti nggak bisa. Yang kedua, kalau ada umat Islam memberontak kepada pemerintah yang sah, tidak ada uhuwa di situ. Nah, saya balik ke sini. Kemudian ulil amri tadi pakai wa, wa ulil amri. Ini tabi'ah mengikuti Allah dan Rasul. Jangankan ulil amri, orang biasa saja kalau dia mengikuti Allah dan Rasul, kita boleh ikut dia. Nah, begitu. Lalu terusnya ini, Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal-yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila Kalau kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, sesuatu itu urusan apa? Agama apa dunia? Agama. Suruh kembali kemana? Ada enggak ulil amri di situ? Enggak ada karena ulil amri bukan sumber hukum. Ulil Amri itu bukan sumber hukum Nanti kita ketemu inil hukmu illa lillah. Hukum itu miliknya Allah Sebenarnya manusia itu tidak boleh membuat hukum Jika hukum yang diproduk itu berlawanan dengan hukum syariat ya. Lalu hukum syariat itu terdistribusi di mana? Jawabannya satu al hukmu fil akidah dalam masalah akidah dua al hukmu fil ibadah hukum dalam masalah ibadah tiga al hukmu fil muamalat pergaulan yang keempat al hukmu fil hudud yaitu dalam pidana dan perdata Islam nah di situ makanya sayup-sayup kita dengar ada orang ngomong, kita ini hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, jangan bicara hukum Allah di sini. Loh keliru mas, hukum Allah itu sudah diterapkan di sini itu. Hukum dalam bidang akidah dan ibadah, ibadah. Orang sholat boleh, orang menyebarkan kitab-kitab ini boleh. Saya pernah, ya tak menyimpang ya, mudah-mudahan tidak salah paham tanggal 20 Juli kemarin. Ibu-ibu yang ngaji tauhid kitab ini mengadakan rihlah ada 290 ibu ya di Pujon sana itu. Saya disuruh memberi tausiah. Saya sebutkan bahwa kitab yang panjenengan pelajari, kitab tauhid al-firqatu najiyah salah satu usul syarhu masail jahiliyah akidatu tauhid saya tanya kepada ibu-ibu sekian banyak apakah buku-buku tauhid buku-buku akidah itu buku-buku yang terlarang diedarkan di negara kesatuan republik indonesia jawabannya terlarang apa tidak tidak satu yang kedua Apakah buku-buku ini mengajarkan orang radikal atau mengajarkan kebaikan tentang akidah? Jawabannya, mengajarkan kebaikan. Tapi ada nggak sesama saudara umat Islam yang menyebut kitab kita ini adalah mengajarkan radikalisme? Ada. Itu harus diberi diberi edukasi masyarakat itu, harus diterangkan kalau ini akan meruntuhkan NKRI, tentu saja Jaksa Agung sudah melarang buku ini enggak boleh. Wawawaklam. Supaya kita tidak terkotori pikiran kita itu. Itu ada maksudnya itu. Ya. Kadang-kadang sesama saudara kita umat Islam saja tidak begitu pikirannya. Nanti kita ketemu ada nifakul akbar, nifak besar. Salah satunya nifakul akbar itu yamilu ila syirik min am, yamilu ila kufur. Mengarah kepada syirik. Salah satu indikatornya nifakul akbar itu adalah al farahu bi hazimatil muslimin. Senang kalau saudaranya umat Islam itu terpuruk. Itu dia senang. Ini munafik. Orang gitu itu munafik. Nah, begitu. Jadi saya ulangi, yang kedua golongan yang selamat itu harus siap kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika terjadi apa? Perselisihan dan perbedaan pendapat. Gampang kok solusinya itu, mau enggak itu. Cuma contoh-contohnya sampai cari sendiri di masyarakat. Nanti kalau saya pakai contoh-contoh di sini jadi rame nanti ya, cari sendiri. Siap nggak kembali ke umat itu? Dialog-dialog sudah banyak di YouTube itu. Ya. Nah, eh saya, saya potong dulu. Jangan ya masih ingat di kitab Tauhid itu ketika Nabi tanya sama sahabat, ada banyak tapi saya ambil satu. binar Rasulullah Zaid bin Khalid yang cerita, Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh bil Hudaybiyah ala athari sama in kanat min al-laili. Saya pernah salat subuh bersama Rasul di Hudaybiyah. Falamman sarafa min as-salat ketika selesai salat aqbala ala nas Nabi menghadap kepada para sahabat. Tsumma qala kemudian Nabi tanya. Hal tadruna madza qala rabbukum? Sampai tahu pagi hari ini Allah itu dawuh apa? Ini pertanyaannya Nabi kepada sahabat. Tapi karena yang ditanya itu Allah itu tahu apa? Semua sahabat sepakat. Allahu rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Yang saya tanya, mengapa kok jawabannya sahabat begitu semua? Ya ini karena yang ditanyakan Nabi itu adalah aspek akidah dan ibadah. Maka dikembalikan ke siapa? Nabi. Apa maksud pesannya? Saya ungkapkan di sini. Oh, kalau begitu orang 2022 yang masih hidup, kalau urusan agama kembalikan ke siapa? Nah, itu maksud saya. Wong sahabat aja yang gandeng renteng sama Rasulullah, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Loh kok sekarang dengan gagahnya begini ini zaman Nabi enggak ada, tapi enggak apa-apa. Ini mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat saya menyampaikan sesuatu yang aspeknya prinsip ya itu mestinya nah, di Sidar saya lah itu Ustaz salawat 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 Nabi itu mengajarkan salawat Allah masya ala Muhammad wa ala itu sehingga sampai nah harus ngerti salawat Batar, salawat Inam, salawat Fatih, salawat naria, salawat Munziah, salawat Ibil Kulub, salawat Asyil. Itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Nah, lah itu kalau tidak biasa ngaji tauhid okay, dengar begitu itu kebakaran apa kira -kira? Ya kalau ada jenggotnya kalau ndak ya. Harus, harus diterangkan Pak, orang nerima ndak itu urusannya orang itu. Gitu Ya. Ya, Berikutnya yang kedua, wa qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimu ka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ada terjemahnya itu yang itu? Surat An-Nisa 65. Monggo. Maka demi Rabbmu, okay. mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ya terus Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya. Ayat ini diturunkan menurut Mufasir, nanti kita ketemu di bab yang berikutnya. Ayat ini juga ditampilkan lagi. Berkaitan dengan sengketa masalah irigasi. Nah sekarang saya tanya, irigasi itu apa? Bukan imigrasi loh ya irigasi pengairan. Yeah. <tuh> irigasi itu hukumnya Allah, hukum akidah, apa hukum ibadah, apa tidak kedua-duanya? Bingung. Saya ulangi, irigasi itu hukumnya Allah dalam bidang akidah, apa bidang ibadah, apa tidak kedua-duanya? Tidak kedua-duanya. Berarti mu'amalat, Ya, Zubair sengketa sama temannya mengenai irigasi, kedodanya sepakat ke Nabi, minta pendapat hukum. Tapi ketika Rasulullah setelah mempelajari ABCD-nya berkaitan dengan sengketa Zubair sama temannya itu tadi, Nabi memutuskan, oh ini waktunya punya Zubair yang dialiri air. Koncon ini gak terima. Ya semestinya dimenang no Zubair, orang Zubair itu pamili Nabi, suudon. Ya. Apa? Terus Allah menurunkan ayat ini. Demi Rabbmu tidak beriman sebelum mereka sebelum menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim yang mereka apa? Perselisihkan tadi. Jadi urusan irigasi saja itu Allah campur tangan dari arsana sana. Nah, begitu. Maka kembalikan hukum itu kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Saya di Masjid Al Falah Surabaya, masjid besar begitu itu kadang-kadang ya kecoplosan. Tapi menurut saya benar. Manusia itu tidak berhak buat hukum. Allah yang buat hukum. Inil hukmu illallah. Hukum itu miliknya Allah. Tapi orang kok membuat perda, membuat aturan, membuat undang-undang, Ustaz? Boleh asal tidak berlawanan dengan hukum apa? Nah, gitu. Maksudnya di situ, ya. Jadi, terus lawannya, temannya Zubair tadi ini nggak mau nerima, ditegur sama Allah pakai air. Tidak beriman sebelum menjadikan kamu, Muhammad, sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihan. Kemudian, e, tidak ada keberatan dalam hati mereka dan menyerahkan persoalan itu yang sebenarnya. Kalau ada sikap begitu, ya, berarti jangan diutik mana yang sudah dari Nabi dan di Allah tiga alfir katun najiyalah tuqaddimu kalama Akadin ala kalamillahi wa bahasanya mirip-mirip ya golongan yang selama tidak mendahulukan dawunya siapapun di atas dawunya Allah dan dawunya siapa Rasul ya jadi yang didahulukan itu itu Nanti eh, uh, di kitab yang lama itu ada bab 38 itu. Ya. Kata Ibnu Abbas, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama." Aku luqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Abbas di sini di sini tapi bahasanya agak beda. Yang kedua itu saya khawatir kamu akan dijatuhi batu dari langit Maksudnya apa? Ada banyak fitnah di internal umat Islam. Karena apa? Aku luka Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar, Abu Bakrin wa Umaru. Saya berkata, kata Nabi begini, tapi kamu bantah, enggak kata Abu Bakar begini, kata Umar begini. Maksudnya kalau sudah kata Rasulullah tidak boleh diapakan? Tidak boleh dibantah. Ah begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadai lahi wa wa taqwah eh innallaha samiun alim. Ya, orang yang beriman janganlah mendahului di antara kalian terhadap Allah dan rasulnya dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu loh Ibnu Abbas itu yang penting itu. Jangan baca Ibnu Abbas itu, monggo. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Aku mengira mereka akan binasa." Aku berkata, "Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, okay. sedang mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata." Ya. Jadi kalau sudah kalau Rasulullah ya jangan dibantah. Ya. Yang didahulukan ya dawuhnya Allah dan dawuhnya Rasulullah. Karena Nabi itu sumber hukum, maka guyan saya sama ibu-ibu itu begini, Bu, karena Nabi itu sumber hukum, maka istrinya Rasulullah itu boleh cerita-cerita privasinya Nabi, pribadinya Nabi. Boleh enggak? Halo? Nabi ini sumber hukum, istrinya boleh enggak cerita-cerita pribadinya Nabi? Ramadan-Ramadan, Ramadan, Aisyah dirangkul, dicium, lalu Aisyah cerita. Boleh enggak? Karena Nabinya sumber hukum, Nah, si ibu tanya, lalu gimana Ustaz sekarang? Loh, sekarang yang enggak boleh, wong suaminya sampai itu bukan sumber hukum kok. Sumber apa? Jangan, <laughs> jangan sumber masalah, Pak. Mudah-mudahan rezekinya Allah lewat suami. Gitu. Loh, saya, saya, ditanya benar itu. Ustaz, istri itu di itu istrinya Rasulullah dilangkur sama Rasulullah Ramadan-Ramadan kok cerita, Ustaz itu kan pribadi. Iya. Tapi orang lain tidak ngerti kalau tidak istrinya cerita. Inilah sosialisasi hukumnya itu waktu itu begitu. Dari mana mereka mengerti bahwa nabinya ini sumber hukum? Nah, suami sampean itu bukan sumber hukum ya. Tidak boleh cerita-cerita. <laughs> ya. Ah, begitu Masya Allah ya. Nah, itu ya. Jadi jangan mendahului Quran dan hadisnya Nabi. Di kitab mana saya lupa itu ya, sebenarnya sistem pendidikan nasional itu ya. Saya ini dulu guru ya, pernah jadi kepala sekolah di sepanjang. Lama ada berapa itu ya. Di SMP pernah, di SMA pernah, di STM terakhir sampai 2014. Jadi kepala sekolah. Tapi waktu itu saya belum banyak menggali kitab. Tapi begitu selesai itu saya baca-baca kitab, Sebenarnya kalau kita mau jadi baik, sistem pendidikan nasional itu bagi umat Islam itu dasarnya harus pakai Quran dan hadis. Mungkin tidak percaya orang-orang. Meletakkan dasar pendidikan karakter yang sekarang ini digembar-gemborkan, merdeka belajar, itu pakai Quran dan hadis dulu. Tidak bisa pakai teori ini, tidak bisa. Pakai Quran dan hadis. Saya kasih contoh. Tapi ya ini bukan ilmu saya. Angin dipelajari enggak oleh anak-anak angin itu? Ya toh? Definisinya apa? Ini menyimpang defini. Udara yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kan begitu kan? Ada enggak angin itu yang kecepatannya 10-20 km per jam? Ada? Ada yang 150 km per jam? Maka di Quran diterangkan variasinya angin itu bisa memporak purandakan umat dan sebagainya. Dan ada yang terpenting salah satunya angin itu dikirim oleh Allah untuk mengawinkan wa Kami kirimkan angin itu untuk mengawinkan. Saya tanya, mengawinkan apa? Putik sama benang. Benar ya, ya? Tanaman apa? Yang ketika dihembuskan oleh angin sepoi-sepoi lalu terjadi penyerbukan yang tidak serumah penyerbukannya. Saya ini bukan guru bio, bukan guru biologi ya. Jagung ketika anginnya sepoi-sepoi lalu terjadi kena gesekan dari goncangan angin tadi lalu terjadi penyerbukan. Nah, sekarang saya tanya, lebih dahulu mana konsep Al-Qur'an tentang itu dibandingkan dengan realitas ilmu yang ditemukan oleh manusia. Eh? Tapi dahulu Quran sekolah di mana Nabi? Nah di situ mestinya adik-adik kita, anak-anak kita itu diajari itu dulu. Dan itu banyak. Cuma cari guru fisika, biologi yang model begitu jarang. Bisa disebut tidak ada ya coba saya pancing lagi satu poin itu berkaitan dengan dasar tadi kalau air ini dimasukkan di freezer lalu jadi es batu apa keterangannya Pak Guru ya beku kan ada enggak Pak Guru yang menerangkan begini Subhanallah inilah anak-anak ya Ternyata di dalam air ini ada hukumnya Allah. Ketika air ini ditaruh di freezer di bawah 0 derajat, maka air ini beku. Saat pinter-pinternya orang membuat alat yang namanya freezer, kalau di dalam air tidak ada hukumnya Allah, air tidak akan membeku. Benar enggak? Itu mestinya yang diterangkan, tapi pada umumnya, termasuk teman-teman saya sendiri, bilangnya enggak begitu. Inilah anak-anak pinternya orang sekarang, bisa membuat alat yang namanya freezer, sehingga kalau kita butuh es itu tidak terlalu susah. Begitu kan kira-kira, sekuler itu. Menjauhkan ini dari, ini hukumnya Allah ini ada di sini. Nah. Tapi kalau jawaban yang kedua inilah enaknya orang sekarang, itu yang diagung-agungkan otaknya manusia bukan hukumnya Allah yang ada di sini nah, e itu gitu macam-macamnya itu di situ ya Weh, jadi yang ketiga tadi golongan yang selamat itu tidak mendahulukan daunnya siapa saja makanya ngajinya sekarang mohon maaf naudzubillah bukan karena saya ngaji ini menjamur di mana-mana, terutama ibu-ibu di berbagai majlis taklim. Ya, kalau beberapa masjid yang sudah khatam kitab tauhid dua kali itu, kalau saya boleh resign itu saya mengundurkan diri. Lalu ganti masjid yang lain, maksud supaya ada penyebaran, bukan karena saya. Nah, masyarakat itu harus diajari caranya ngaji itu begini pakai kitab, sehingga ilmunya bisa dilacak. Jadi bukan bukan ceramah kayak khutbah Jumat itu ndak. Ngalar sampai apa namanya? ketawa ke TV ndak begitu. Harus pakai kitab supaya ada dasarnya orang berbicara. Yang keempat al-firqatu tata biru tauhid. Golongan yang selamat senantiasa menjaga apa? Kemurnian tauhid. Coba tak cek panjenengan. Apakah ada kemungkinan tauhid itu tidak murni implementasinya di masyarakat? Ada kemungkinan ada? Dicampur dengan apa? Sirik. Loh itu. Tapi kita itu ngaji tauhid bukan sirik sirikan orang, tapi memberi penjelasan ini tauhid, ini sirik, ini tauhid. Lu kok tauhid sirik terus yang dibahas? Ya mesti ya, wong ngaji tauhid kok. Kalau ngajinya itu Uh, matematika, yang dibahas setiap hari apa? Plus minus kan begitu kan? Kalau ngajinya bahasa Indonesia, kalimat apa? Iya, tanya pak guru bahasa Indonesia nanti. <tuk> Taqtabiru Tauhid, menjaga kemurnian Tauhid. huwa ifraduwa bin ibadah. yaitu mengesahkan Allah di dalam beribadah kadu'ai wal istighol wal isti'anati wal istigholati waqtas syad wa syiddati wa rakha wa dhabhi wa nadhar wa tawakul wal hukum bima anzalallah wa ghairiha min anwa'il ibadat wa huwal asas alladhi tubna alaih daulah al-islamiyah as-sakhiha apa terjemahnya supaya nyambung monggong Golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Selanjutnya, Mengesahkan Allah adalah dengan beribadah, berdoa dan memohon pertolongan. Eh, saya potong. Memohon pertolongan ke siapa? Satu-satunya Allah. Boleh kepada selain dari Allah? Tidak ya, boleh dah? Nah, saya beritahu sampai. 2022 ini ada nggak orang yang masih minta pertolongan ke Rasulullah? Bahasanya ini kalau tidak ditunjukkan nggak tahu. Ramadan kemarin mungkin saya sudah cerita di sini apa di Salahuddin ya. Oh, di sini mungkin ya. Ada masjid yang agak jauh dari rumah saya, rumah saya di sepanjang. Jam 12 itu mengumumkan para jamaah, bapak-bapak yang ikut sholat malam, bagi saya enggak masalah, sholat malam jam 1 jam itu enggak masalah, terawih maksudnya. Tiba-tiba setengah tiga itu setelah sholat berdoa panjang Ada bacaan doa yang dipimpin oleh seseorang Yang di tengah-tengahnya saya tahu itu Apa yang dibaca? Kalau jenengan bisa meneruskan bagus Tapi harus bisa menjelaskan ke orang lain Jangan bisa meneruskan toh. Doanya begini Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah Terusnya, Saya lanjutkan. As-salatu was-salamu alaika ya Rasulullah Qad khilati Terusnya. Oh, untung saya main tak tahu. ya. Assalamualaikum was-salamu ya Rasulullah قَدْ ذَا قَدْ خِيلَةِ ya يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ ذَا قَدْ خِيلَةِ أَدْرِقْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ gitu, jam tiga Itu malam selawi begitu, malam selikur begitu, malam telur likur begitu, malam 27 juga begitu. Apa doa tadi? Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau, wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Saya tidak fitnah pak, saya ada bukunya, ada kitabnya. Doa itu dilantunkan oleh saudara-saudara kita dalam isti acara istighosah. Ada, saya punya, menjelangkan, ngiseng cari di toko buku, mas beli buku istighosah, mesti ada doa itu. Nah sekarang saya tanya. Pada tempatnya enggak sekarang itu minta pertolongan sama Nabi? Tidak. Kira-kira nah, orang yang begitu dituturi, ditekan manut enggak kira-kira? Angel tuturannya kan. Eh, iya. Ini harus disampaikan ke masyarakat itu. Bukan memfitnah, bukan mengolok-olok. Enggak, enggak boleh mengolok-olok tapi menerangkan yang benar ya ya mohon maaf belum babnya belum lagi salawat ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha terusnya <laughs> ada enggak begitu? Nanti nanti aja lain kali saya terang. <laughs> itu Pak, mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat, saya boleh menerangkan sesuatu yang saya yakini benar ya. Salawat di Bilkulub, di dalam salawat itu intinya meyakini Nabi Muhammad itu yang menyembuhkan penyakit yang 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 hati yang sakit dan badan yang sakit. Sekarang saya tanya, yang menyembuhkan itu Allah apa Nabi? Nah, Iya. Eh? Lo enak Ustaz, lo lagu lo jangan enak lagunya, Mas. Kalau enak lagu, <laughs> ya wake. <laughs> iya. Ah, begitu, ya. Maka di sini golongan yang selamat disebutkan tak tabiru tauhid, menjaga kemurnian tauhid. Tidak akan selamat orang kalau tidak memelihara tauhid. Tak kasih contoh, dan itu sohe itu ya. Santai-santai nabi itu ditanya, nas ya Rasulullah nabi, siapa orang besok beruntung memperoleh syafaat engkau?" Yang dijawab tauhid, orang yang "la ilaha illallah orang yang mengakhlaskan orang yang melafalkan "la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya lah ikhlas dari hatinya itu kalau sudah diketahui ini sirik ini sirik ini sirik tetap dipakai apa ditinggal kira-kira ditinggal supaya ini bisa tegak tauhid itu lah kalau masih dipakai itu namanya mencampur adukkan ya maka tak tabiru tauhid dua bin ibadah menjaga kemurnian tauhid itu jadi penting ya saya Syamil Zainu nanti itu dalam kitab ini juga menyebutkan Fasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sa'iri arkanil islam Syahadat dengan maknanya itu hukumnya wajib Dan harus didahulukan di atas seluruh rukun islam Karena itu asas Coba berikutnya itu ya Ya Mengisahkan Allah adalah dengan beribadah, berdoa dan memohon pertolongan. Isi gosa mohon pertolongan itu. Jangan salah paham istighosah itu ada, tapi yang tidak boleh minta pertolongan ke Nabi. Di dalam kitab yang lama, bab 14 sudah saya terangkan itu, makna istighosa". istighosah. Istighosah itu ada. ya. Tapi bedanya saya, apa Ustaz, bedanya sekarang dengan yang dilakukan, bedanya begini, kalau Nabi istighosah itu ada pressure, tekanan terhadap umat Islam, lalu Nabi minta sama Nabi, kepada Allah. Nah bedanya yang sekarang, tidak ada apa-apa isi kosan. Nah, ditanya istisqa itu ketika situasi apa? Panas kemarau, tidak ada istisqa. Ya, betul. Ya, dua isi itu situasinya karena apa? Bingung minta pilihan kalau isi ah di situ ada tekanan yang dialami oleh umat Islam zaman Nabi di Perang Badar, lalu Nabi menyerahkan umat ini kepada Allah. Doanya Nabi seperti begitu, dijawab oleh Allah dengan kalimat idtastaghithuna. Ingat ketika kamu berisi gosah, minta pertolongan. Bedanya dengan sekarang, pindah rumah isi gosah. Buka toko isi gosah, unas isi gosah. Itu saya sudah terangkan. Kalau oh, nabi kan enggak. Kenapa istiskot situasinya panas. Istikhara situasinya begitu. Istighfar banyak dosa minta sama Allah. Mestinya istighosa ketika ada pressure terhadap umat Islam. Apalagi doanya kayak begitu tadi. Mintanya ke nabi. Nah, itu. Lalu yang ketiga perbedaannya Nabi mintanya kepada Allah orang sekarang mintanya kepada Nabi. Nah itu bedanya. Yes, lanjut Mas monggo. Baik dalam masa sulit maupun lapang. Okay, terus menyembeli kurban bernazar awakal memutuskan segala perkara dengan hukum yang diturunkan oleh Allah dan berbagai bentuk ibadah lain yang semuanya menjadi dasar bagi tegaknya daulah Islam daulah Islamiyah yang benar. Yes. Jangan salah paham itu contoh-contoh toh, menyembelih binatang, tawakal dan sebagainya semuanya alamatnya kepada Allah. Karena tauhid itu al-asas alladzi bina 'alaiha 'alaihi daulah al-islamiyah as-sohiyah. Kalau ada istilah daulah al-islamiyah as bukan berarti mengajarkan kitab ini ingin merubah dasar negara, tidak ini kadang-kadang oleh beberapa orang di pleset, no, itu diajarkan itu. Padahal kitab ini menerangkan tauhid itu sebagai dasar tegaknya masyarakat Islam yang utama. Saya kalau boleh, kesepakatan kita berbangsa dan bernegara, itu asasnya pakai salah satunya ketuhanan yang maha, di Pancasila betul ya itu ya. Sila yang jangan dipleset no, keuangan yang maha kuasa ya. Itu ketuhanan maha kuasa. Itu rumusan itu adalah rumusan tauhid menurut tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh No awal pendirian negara tahun 45. Rumusan itu semula adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi dari Al Islam bagi memeluk memeluknya. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Lalu dirubah karena ada keberatan di antara umat yang bukan Muslim menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 18 Agustus 1945 yang ada di dalam pembukaan itu. Berarti mestinya negara kita itu berdasarkan akidah tauhid, tapi 85 sekian persen umat Islam malah disuguhi kesirikan gitu loh. Secara kasat mata. Mestinya ini loh. Tauhid itu Allah itu benar alaihi daulah al Islamiyah as -sohiha. Di situ terjemahnya ya uh, apa tadi? Daulah Islamiyah. Iya. yang Benar. Itu masyarakat mau menjadi masyarakat yang baik, yang muslim itu dasarnya pakai akidah tauhid itu. Kalau saya ngomong gini boleh enggak? Ya. Tapi jangan salah, ini bukan politik ya. Anda kata saya itu jadi presiden dan presiden itu jadi saya, dan itu enggak mungkin. Ya. Begitu saya dilantik jadi presiden, 100 hari pertama masa kerja saya, yang saya panggil Pak Ustadz, Pak Kiai, para Habaib, tokoh-tokoh agama Islam. Di situ saya pidato, negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dasarnya adalah Pancasila. Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tolong Pak Ustadz, Pak Kiai, para Habaib, buatkan buku tauhid mulai dari untuk SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan BUMN. Nanti semua menteri-menteri yang terkait saya perintahkan supaya di training dan diajarkan tauhid semuanya. Karena negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Benar gak? Kalau saya main punya presiden begitu ganteng gak? Ini bukan radikal, dasarnya ada. Dan itu harus dibuka pikirannya orang buat ba'da jam ada omongkan begitu kok. Enggak ada yang diciderai, enggak apa-apa. Nah, karena landasannya ada. Di kitab ini ditulis jaga kemurnian tauhid, masyarakat itu akan jadi baik karena masyarakat itu jika dasarnya pakai tauhid. Wala buddha min ibd ib wa madahiri al-mawjuda fi aktsari biladil islamiyah li'annahu min muqtadayati tauhid wa la nasr li ayi jama'atin Memang, apa itu bahasa Indonesianya menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik dengan segala simbol-simbolnya yang banyak ditemui di negara-negara Islam terus sebab hal itu merupakan konsekuensi tauhid ya jadi kalau mau menegakkan tauhid perangnya apa Memerangi syirik itu sampai 2022 ini masih relevan enggak? Masih. Masih. Banyak keterangan itu yang bisa diungkap itu ya. Ya. Masih sangat relevan. Ya tentu saja memerangi syirik itu bukan eh, ini yang saya ingat. Coba jenengan sebutkan. Yang paling spektakuler Nabi Ibrahim dalam memerangi syirik itu apa? Nabi Ibrahim, Abul Ambiya, bapaknya para nabi yang kita temukan dua dari sekian banyak. Satu, berani dialog sama bapaknya dan masyarakatnya. Debat. Wa qala abi wa innani mimma Jadi kalau pakai terjemahan bebas, ya aku tidak ikut tanggung jawab dengan apa yang ayah sembah di situ. Dan kepada umat juga tidak tanggung jawab. Tuhanku adalah Allah ini maknanya memberikan inspirasi kepada kita supaya kita berani dialog kepada umat dan masyarakat. Yang kedua, Nabi Muhammad eh sorry, Nabi Ibrahim menghancurkan apa? Padahal patung-patung ini tuh hanya penguasa enggak? Menentang arus enggak kira-kira Nabi Ibrahim? Berisiko enggak? Risiko. Apa risikonya? Ya, ya selalu ada risiko. Ya tentu saja saya tidak mengajari sampean se ekstrim kayak begitu ya, enggak. Ya, ketika ada sesaji lalu sesajinya diapakan? Ditendang, enggak begitu. Ya. Dan andai kata model-model begitu itu dihentikan lalu duitnya itu bisa disimpan kata Nurholis Majid, Profesor Almarhum, itu berapa triliun anggaran negara yang bisa diefisienkan. Ini rasional. Saya ngaji di PLN ketikan, orangnya cerita, oh ya Ustadz, untuk siring-siring itu dianggarkan ya oleh kantor ini. Coba. Nah, betul itu. Dianggarkan, ada anggarannya di kantor. Itu baru satu unit, satu titik dari sekian juta titik kantor. Makanya, Nur Khalis mengatakan kalau itu diefisienkan karena kita menyembah Allah, itu tidak perlu sesaji-sesaji, kata Nur Khalis. Sudah berapa triliun yang bisa dihemat? Ya, ya mestinya yang begitu-begitu itu sekaligus menghilangkan kesirikan, sekaligus menghemat anggaran, bukan mencari dana dengan membacking judi online 030 ndak nanti tambah keliru kalau begitu butuh duit banyak gimana backingi judi, on, judi online aja yang nggak betul itu ya ah sampai cari sendiri siapa yang backingi itu ya <laughs> ya gitu mau karu-karuan, harus dasarnya pakai ini. Maka kitab ini merekomendasikan at-tauhid huwallazi tubna alaihi daul al asas allati tubna alaihi daulah al -Islamiyah. Dan itu harus kita sosialisasikan. Kecuali kalau tauhid itu cuma dilafalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Eh, sampai kapan ya enggak ketemu maknanya begini-begini ini. Mohon maaf saya enggak nggak alergi dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi jangan itu tok, itu maksud saya. Wala yumkinun nasru li <tik> ayi jama'atin tuhmilu at-tauhid. Tidak mungkin dan sungguh suatu golongan tidak mungkin mencapai kemenangan. Terus jika, jika ia meremehkan masalah tauhid. Iya ini kelihatannya klasik tapi maknanya sangat modern sekali coba ya saya saya carikan ya sampean ya ayatnya ya ya minta tolong dibuka surat An-Nur 55 surat 24 itu loh orang bertauhid itu, itu dijanjikan oleh Allah ada empat poin itu ya Tiga yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Nur 55. Apa terjemanya? Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengejakan amal-amal yang soleh. Yes, apa? Apakah janjinya itu pasti terpenuhi? Pasti tahu? Apa saja? Satu, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Terus sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Yes. Sekarang berkuasa umat Islam di seluruh dunia? Sudah berkuasa enggak? Menguasai sektor-sektor ekonomi enggak umat Islam di dunia? Oh, enggak. Menguasai kekuatan militer enggak? Enggak. Kalau sampai yang tahu tahun 70 73 74, Arab Saudi itu punya raja yang sangat berani sekali, namanya 73-74, Raja Faisal, jangan dijawab belum lahir Ustadz, jangan. Ayo, apa kebijakannya Raja Faisal yang membuat dunia menjadi kelabakan? Embargo minyak, waktu itu masih minyak masih satu-satunya, semua negara-negara Eropa dan negara Amerika itu tergantung pada minyaknya Arab Saudi. Arab Saudi punya e, menteri perminyakan yang luar biasa diplomasinya, Sheikh Yamani. Ya. Tapi begitu perang Arab Israel, orang-orang Amerika dan Eropa itu membantu Israel, diancam sama Raja Faisal tidak dikirimi minyak. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Raja Faisal ditembak mati. Ditembak Turut-turut yang nembak katanya keponakannya sendiri dan anak itu pernah sekolah di Inggris katanya. Wow, wow, wow alam waktu itu tembak di, di, kepalanya mungkin. Sekali tembakan bisa lima peluru masuk. Lu hebat kan? Ya. Kayak rembo itu ya. Ya, rembo apa sambo itu ya. Itu kan kakak beradik itu kan. kemarin kakaknya muncul itu di WA WA grup itu. Saya mohon maaf kepada rakyat Indonesia memang adik saya itu nakal itu. Yang bilang gitu itu Rembo. Adiknya kan namanya apa? Sambu. Nah ini guyon nanti dikiranya temenan. <laughs> Allah yang pertama Allah akan menjanjikan umat Islam akan diberi kekuasaan sebagaimana orang sebelumnya. Selanjutnya dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridoinya. Sama, untuk apakah sekarang agama Islam itu sudah diteguhkan, dikuatkan sama Allah? Belum. Dilecehkan orang nggak bisa membela kita. Orang melecehkan agama itu namanya al istizak bil syari ayat syariah, mencemoohkan ayat-ayat syariah. Yang ketiga, monggo, apa? Janjinya Allah. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka dari sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ya. mim ba'di amana. Menukar rasa takut menjadi rasa aman. Coba kalau ketiga dikannya itu miliknya umat Islam. Satu berkuasa, yang kedua agama Islam itu diteguhkan, yang ketiga tidak takut dalam menjalankan agama ini akan terwujud janjinya Allah yang tiga syaratnya apa terusnya mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukanku ya. syaratnya tetap menyembah aku dan tidak sirik fenomena kesirikan ini banyak ya jangan dikira hanya patung disembah-sembah saja enggak macam-macam banyak sekali ya Orang mencintai dunia lebih daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya yang mestinya tidak boleh, itu juga namanya asyirku fil mahabba Orang mentaati pemimpin, apa saja yang salah diikuti terus, itu sama dengan asyirku fitoati, syirik dalam ketaatan. Ini yang menyebabkan masyarakat itu rusak, itu faktor itu tadi. Maka mau jadi golongan yang selamat itu salah satunya adalah menjaga kemurnian apa? Tauhid karena tauhid itu adalah asas Allah ditubna alaihi daulah al-islamiyah masyarakat yang berdasarkan aqidah itu dibangun maka kewajibannya begitu dan menjauhkan diri daripada syirik wala yumkinun nasr tidak mungkin ada kemenangan li'ayi jama'at untuk tauhid bagi mereka yang mengabaikan tauhid wala dukafahu bi bi'anwa'ihi berikutnya Ya, dan menghancurkan berbagai macam apa kesirikan. Sirik itu jangan dipelihara. Nah, cuma sekarang itu kadang-kadang ya tidak tahu saya ilmunya tidak banyak bahasanya orang-orang para akademisi yang begitu itu katanya, oh ini kan kearifan lokal. Ya sudah nyata-nyata sirik tapi dianggap apa? Kearifan lokal. Coba saya kasih contoh. Banyak orang Indonesia yang protes seolah-olah pemerintah Arab Saudi itu merusak situs sejarah. Ngerti maksudnya? Rumahnya Abu Talib dibongkar, rumahnya Khadijah tidak ada bekasnya sama sekali dibongkar, kan begitu kan? Itu dianggap orang pemerintah Arab Saudi itu merusak situs sejarah Islam. Tapi ulama-ulama Arab Saudi beda pikirannya, rumahnya Abu Talib, rumahnya Nabi di mana Nabi itu lahir, rumahnya Khadijah. Ini enggak ada syariatnya belas di situ. Untuk apa dilestarikan? Lalu dibongkar. Kuatir jadi apa kira-kira? Sumber kesirikan enggak kira-kira? Iya. Ya, Wong rumah di mana Rasulullah itu lahir di situ itu sekarang jadi library Al Maktabah Al Mukarramah perpustakaan itu ada tulisannya di situ bahasa Indonesia tulisannya ya banyak macam bahasa di situ tapi yang saya bisa baca itu bahasa Indonesia wahai para jamaah haji ini adalah bangunan biasa jangan berdoa menghadap ini berdoalah kepada Allah menghadap Ka'bah saya mikir tulisannya bahasa Indonesia berarti yang dak sopai ini? sampai ditulis di Mekah itu gak ini sini lagi loh ini serius itu pak loh jadi harus di begitu begitu ya ya biarkan aja mereka lebih mengerti tidak ada situ secara iya tapi nggak ada kaitannya dengan syariat ya so marwah ada syariatnya ya dibiarin ya kemudian Doh yang ada di Madinah itu ada hubungannya dengan syariat ya dibiarkan aja Mana disunahkan ke situ, ada dalilnya. Tidak ada, lah kalau misalkan ditulis ini rumahnya Khadijah, ada tulisannya gini, zaman dulu gini-gini, kira-kira diapakan sama orang Indonesia? Nah iya bener pak, timbul kesini kan gak? Nah, iya, Loh, jadi sudut pandangannya beda, bagi kita situs sejarah dianggap begitu. Tapi bagi mereka kalau timbul kerusakan akidah ya mendingan dibongkar saja. Ya. Kemudian uswatun bi rasul jami'an bi rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam alaihi ajmain. Itu semuanya adalah menegakkan tauhid dan menghancurkan berbagai macam model kesirikan. Itu mengikuti jejaknya para nabi, wabil khusus mengikuti jejaknya Nabi Siapa Muhammad. Coba terakhir, Nabi Muhammad itu menghapus apa? Menghapus sistem keberhalaan apa? Menghapus dosa, sistem keberhalaan. Ada hadis tapi saya belum meneliti kebenarannya. Ismi film Injil al mahi Nama saya di Injil itu oleh Allah ditulis al mahi Mahi itu menghapus. Menghapus apa? Menghapus sistem keberhalaan. Bukan menghapus dosa. Tapi di nasid-nasid jadi Nabi itu menghapus dosa. Alaika ya khairul ambiya salamu Terusnya Alaika ya salam Perhatikan Alaika ya salam Ya makhidunub Ya kan Alaika ya salam Ya makhidunub Assalamu Semoga salawat dan salam Dilimpahkan kepada engkau Wahai orang yang menghapus dosa Loh, Siapa yang menghapus dosa Allah Ban Nabi Muhammad Nah kalau itu tidak diluruskan kan selamanya sebegitu nantinya. Nah, Wallahu ala. Ada yang dibahas? Biasanya ngaji sore ini enggak ada yang dibahas. Biasanya. Artinya enggak ada yang tanya. Ah, gitu. Cuman kalau saya pas setengah empat itu rasanya enggak nututi. Kalau saya sholat asar di sana. Ya, Ya jam 4 mungkin ya sampai jam 5 itu, yang ngaji sore ini satu di sini, yang satu di mentari sana, Apa? habis jam 4 sampai jam 5. Ya. Jadi kalau setengah 4, apalagi sekarang asalnya kan lebih jam 3 kan, orang turun dari masjid itu jam 3 seperempat, ya begitulah caranya ngaji. Mudah-mudahan kita semuanya keluarga kita senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala hadan Allah wa iyyakum majma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.